Ustaz, apa hukumnya kita kerja sebagai hire karyawan, tapi persyaratannya yang perempuan tidak boleh pakai jilbab, padahal aslinya perempuan itu pakai jilbab, dan kita minta perempuan itu buka jilbab karena aturan. Oh lah adik-adikku, anak-anakku sekalian, tak senilai gaji kalian dengan dosa membuka aurat. Maka carilah pekerjaan, mungkin gajinya lebih sedikit, tapi terjaga kehormatan. Tak bisa duit gaji itu untuk menutup neraka jahanam. Tak bisa duit gaji tunjangan itu untuk menutup liang lahat azab kubur. Oleh sebab itu takutlah kepada Allah. Masalah rezeki dijamin Allah. Falyabudu rabb hadzal bait, banyak-banyak kau beribadah kepada Allah. At'amahum min ju', kalau kau lapar perutmu dikenyangkan Allah. Wa amanahum min khauf, kalau kau takut maka hak takutmu dihilangkan Allah dari dalam hati. Jangan main-main tentang masalah menutup aurat. Ah, kan cuman di tempat kerja aja, nanti pulang kan pakai jilbab lagi. Jangan. La tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kau ikut langkah-langkah setan. Saya tidak melihat kalian sebagai jamaah. Saya menganggap kalian adalah keponakan saya. Keponakan saya perempuan. Bagaimana kalau perempuan keponakan saya disuruh orang membuka jilbab hanya untuk cari makan? La haula wala quwata illa billah. Jadi untuk masyarakat ke bawah supaya tanamkan ini. Dan untuk yang ke atas, wahai bapak anggota dewan, kalian kan dipilih oleh rakyat, tolonglah perjuangkan ini. Negeri mayoritas muslim, bisa pula perusahaan memaksa anak gadis umat Islam menyuruh membuka. Surat izinnya dari mana? Dari kepala dinas. Kepala dinas dipilih, kepala daerah dipilih oleh umat Islam mayoritas. Tiba-tiba ketika dia duduk menyetujui perusahaan yang menyuruh buka. Kita tak tidak paksa orang non muslim pakai jilbab. Yang non muslim silakan, tapi yang muslimah dia punya kewajiban. Tolonglah Pak Bupati, Gubernur, Wali Kota, Pak Camat, Pak Kades, Pak Kadus, Pak RT, Pak RW. Takutlah sama Allah. Selamatkanlah ini perusahaan-perusahaan ini. Mesti kalian perusahaan kalau mau di sini, maka di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kalian mesti hormati kewajiban syariat Islam. Jangan kalian suruh buka. Security-security dipaksa hari Jumat tak salat Jumat. Ganti-gantianlah sip-sipan. Ada di situ non-muslim, dia yang jaga hari Jumat. Besok hari Jumat. Nah, ini penting ini.